Kita sampai pada fasal yang ke 10. Okey. Qala al-musannif rahimahullah faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Perkara yang membatalkan wudu, empat perkara. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Kata nawaqid adalah plural kepada naqid. Naqid maksudnya perkara yang membatalkan. Subhanallah taala, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah taala pilih kita pada malam ni. Dan okey, kita terus sambung insyaallah bacaan kita pada minggu yang pertama dalam tahun yang baru ni, 1441 Hijrah. Mudah-mudahan seperti mana Allah taala kurniakan kita permulaan yang baik bagi tahun 1441 ni, Allah taala kurniakan kita istiqamah dan dapat penghujung yang baik, bukan sahaja penghujung tahun ini yang baik, bahkan penghujung akhir usia kita nanti, biar Allah Ta'ala kurniakan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Kita sampai pada fasal yang ke 10. Okey. Qala al-musannif rahimahullah faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Perkara yang membatalkan wudu, empat perkara. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Kata nawaqid adalah plural kepada naqid. Naqid maksudnya perkara yang membatalkan. Okey. Yang pertama, al-awwalu al-khariju min ihdas sabilain min qubulin. Al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghayruhu illa al-mani. Okey. Yang pertama adalah keluar daripada salah satu, dia kata keluarnya. Yang pertama adalah yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Al-khariju yang keluar. Bukan keluar saja tapi yang keluar. Hanya benda yang membatalkan itulah adalah yang keluar itulah. Yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan, daripada kubul ataupun dubur, sama ada angin atau selain daripadanya kecuali mani. Sama ada angin atau lainnya illal mani, kecuali mani. Jadi apa sahaja yang keluar daripada kubul orang yang hidup atau duburnya, sama ada yang keluar itu perkara yang normal seperti kencing, berak atau angin, kan? Maka ia mewajibkan ataupun dia membatalkan wuduk. Dia membatalkan wuduk. Kita kata kalaulah salah satu daripada dua jalan itu tertutup pula, maka dibuka dengan cara yang lain, maka di situ ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Kalau di sisi Imam Ar-Ramli dan juga Imam Ibn Hajar, mereka dua orang ni berbeza pandangan. Sama ada kalau ditebuk ataupun dikeluarkan najis itu daripada tempat yang lain, daripada tempat yang lain, dipanggil maknanya apa dipanggil tu, dari segi setelah perubatannya tu, maknanya dicucuk, dikeluarkan dengan cara yang lain, maka di situ ada khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri. Pandangan yang digunakan oleh Imam Ibn Hajar, mengatakan batal juga, membatalkan juga wudu. Yang penting apabila dia keluar najis. Kan keluar najis maka membatalkan wudu. Okey, disebutkan tadi kecuali mani. Kecuali mani. Dan bila disebutkan kecuali mani, sebab apa? Sebab mani mewajibkan yang lebih besar daripada wudu, iaitu mandi. Maka dia tidak mewajibkan wuduk, dia mewajibkan mandi. Sebab bila kaedahnya adalah apa yang mewajibkan sesuatu yang lebih besar antara dua perkara dengan khususnya, maka dia tidak akan mewajibkan yang lebih bawah daripada keduanya dengan umumnya. Maksudnya tadi antara mandi dengan wuduk, mandi lebih besar.
Jadi bila dia mewajibkan mandi secara khusus, maka dia tidak mewajibkan wudu. Kan? Okey, itu yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain. Kalau yang keluar itu ulat, yang keluar itu darah, yang keluar itu batu, kan, pun sama juga. Hukum dia sama juga. Dia tetap menyebabkan wajib berwudu. Okey. Seterusnya yang kedua. Wath-athani zawalul akli binaumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardh. Zawalul akli binaumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardh. Okey. Ataupun sini maq'adahu, apa dia yang pertamanya, yang keduanya zawalul akli, hilangnya akal dengan tidur atau selainnya. Okey, hilang dengan sebab tidur, hilang akal dengan sebab tidur. Tidur, tetapi tidur tu pula ada dia punya pengecualian dia, kan. Cuma kita baca dulu yang lain tu, atau lainnya. Tidur atau lainnya. Selain daripada tidur, apa yang menghilangkan akal? Yang menghilangkan akal contohnya gila, pengsan, mabuk dan sawan, sawan atau sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang menyebabkan hilang akal, hilang akal. Dan sama ada hilang akal itu dengan sengaja ataupun tidak. Sama ada dengan sengaja ataupun tidak. Dengan sengaja contohnya dia sendiri yang minum arak menyebabkan dia mabuk, kan? Itu sengaja. Tak sengaja, apa-apalah yang tadi tu, dia tertidur, kan? Dia pengsan, sakit dan sebagainya. Okey. Jadi tak kisah sengaja ke tak sengaja ke, dia tetap membatalkan wuduk. Kecuali apa dia? Dia ada kecuali. Illa nauma qa'idin. Kecuali tidur orang yang duduk. Duduk macam mana? Duduk yang disebutkan di sini, yang maka'adatuhu ataupun mumakkin maka'adatuhu maka'adatahu minal ard. Orang yang tidur dalam keadaan duduk dan yang mana punggungnya tidak, apa dia sebut ni, punggungnya di, menetapkan punggungnya pada bumi ataupun lantai. Dan menetapkan, maksudnya punggung dia elok je duduk di atas lantai ataupun di atas tanah ataupun di atas kerusi, tak kisahlah, yang penting punggungnya elok terletak, bukan sengit, bukan separuh, bukan suku, kan, tapi elok terletak. Yang mana disebutkan, maksudnya pembukaan dubur itu dia melekat dengan tanah ataupun dengan lantai yang diduduk, yang mana tak boleh keluar angin daripada situ dengan sebab dia duduk dengan dengan tegap, dengan duduk dengan tetap, kan. Tapi dia ada syarat yang ini. Syarat dia juga adalah saiz badan dia adalah saiz badan yang normal, yang sederhana, bukan saiz badan yang terlalu besar ataupun terlalu kurus. Kalau terlalu besar ataupun terlalu kurus, mungkin angin masih lagi boleh keluar. Tapi kalau saiz badan dia biasa, barulah angin tak boleh keluar bila dia duduk begitu. Kemudiannya pula syaratnya juga, bila dia bangun, dia bangun dalam keadaan macam mana dia duduk tu lah. Jangan pula dia kata, ya ustaz, saya tidur baring, saya tidur duduk. Habis kau bangun macam mana? Bangun terlentang. Tak kira lah, kan? Sebab dia dah terbuka dah. Ini yang disebutkan dalam kitab, bagaimana kalau seorang itu dia tidur duduk atas kursi, lepas tu orang tarik kursi dia. Ada orang buat prank ke apa ke, nak kenakan dia, tarik kursi dia. Dia tengah tidur, kan, tengah tidur elok je tegak, orang tarik kursi daripada dia. Lepas tu dia pun jatuh tergolek. Batal ke tidak wuduk dia? Jawapannya adalah kena tengok bila dia terbangun. Kalau dia terbangun waktu orang tarik kursi tu, kan, sebab bergegar, kan, bergoyang, jadi dia terbangun, tak batal wuduk dia. Tapi kalau dia batal sebab terjatuh, dan dia terbangun sebab terjatuh, maka batal wuduk dia. Sebab ada momen yang
dia tidur dalam keadaan papan punggung dia tak terletak di atas tanah, kan? Di atas lantai ataupun di atas tempat yang dia duduk lah. Ha. Jadi sampai gitu sekali, walaupun sekejap, kan? Itu kita bagi contoh tu sebab contoh tu di paling ekstrim sekali, paling sekejap. Ha, jadi menjawablah persoalan kalau dia kata, ustaz saya tidur duduk tapi adalah sekejap tu adalah pusing, ha, contohnya. Lepas tu duduk balik, kata. Ha, tak kira. Walaupun sekejap dia dah pusing, kalau dia dalam keadaan tidur, tidur ni maksudnya tidur, bukannya orang utara punya tidur. Orang utara punya tidur tu maksudnya baring. Ini maksud tidur tu adalah sleep lah. Kan? Hilang. Hilang apa dia? Sampai dia dah tak boleh kawal diri dia, dia dah tak nampak, dia dah tak dengar. Itu namanya tidur. Kalau dia masih lagi dengar, tu tak namanya tidur lagi. Kalau dia masih lagi nampak, tu belum tidur lagi. Kan? Tidur ni, dia dah tak nampak, dah tak dengar, dia dah tak boleh kontrol diri dia. Itu namanya tidur. Kan? Tidur dia tak boleh kontrol. Dia punya diri dia. Apa yang jadi, jadilah. Kan? Kalau dia nak terjatuh, terjatuhlah dia. Kan? Dia tak boleh kontrol. Itu namanya tidur. Ha. Jadi kalau orang tidur berdiri, apa hukum dia? Apa? Adakah batal wuduk dia? Confirm lah batal. Kan? Ha. Tidur berdiri, tidur sujud, waktu semain tasbih. Ha. Jadi, batal lah. Confirm lah batal. Sebab pun waktu buka kan? Walaupun sekejap. Ini dalam mazhab Syafi'i. Memang ada khilaf dalam mazhab-mazhab yang lain. Ada sebahagian mazhab diletakkan kaedahnya adalah sekejap atau lama. Sekejap tak batal, lama yang batal. Kan? Memang ada juga khilaf dalam mazhab yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia tengok bukan dia kira sekejap atau lama. Dia kira kedudukan punggung itu tetap ataupun tidak. Itu je. Lama sekejap tak kisah. Kalau dia duduk, dia tidur duduk dalam keadaan duduk macam tu tetap selama 3 jam, 3 jam dia tak bergerak, tak batal wuduk dia. Walaupun dia tidur. Tidur dengan begitu nyenyak walaupun dah mimpi macam-macam. Kan? Tapi tidur duduk aja terus. Maka tak batal. Dalam mazhab Syafi'i, dia tak tengok lama atau sekejap, dia tengok papan punggung tetap ataupun tidak. Sebahagian daripada mazhab yang lain, dia tak tengok papan punggung tu tetap ataupun tidak, dia tengok lama atau sekejap. Itu je. Sebahagian daripada mazhab yang lain, batal terus. Tak kira sekejap ke lama, duduk ke tidak, tak kisah. Ha, jadi perbezaanlah. Ada khilaf-khilaf ulama kat situ, tetapi dalam mazhab Syafi'i macam kita sebut, begitulah. Okey. Kalau tidak bergerak papan punggung, maka tidak batallah wuduknya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga. Atsalisu iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Bertemunya antara dua kulit, bertemunya dua kulit lelaki dan perempuan yang besar, dewasa. Ajnabiyaini, yang ajnabi, kedua-duanya ajnabi. Dia terjemah apa tu? Yang dewasa keduanya, orang lain keduanya. Ha, okay. Orang lain. Maksud orang lain kat situ ajnabi, ya? Maksudnya yang boleh kahwin. Okey. Ajnabiyaini min ghairi ha'ilin, tanpa berlapik. Okey. Kan tak faham pula terjemah kat itu kan? Orang lain keduanya. Orang lain ni maksudnya ajnabi, maksudnya yang boleh kahwin lah. Yang tidak ada mahram. Bukan mahram kekal sama ada dengan nasab, dengan keturunan, ataupun dengan menyusu, ataupun dengan sebab perkahwinan. Yeah. Maknanya orang yang boleh kahwin. So, yang ketiga ni, maksud bertemu dua kulit ni adalah yakinnya bertemu. Yakinnya bersentuh antara kulit. Kalau ragu-ragu bersentuh, tak batal. Jadi yang nombor tiga ni, yakin bertemu dua kulit tu. Okey. Dan disebutkan tadi apa? Ajnabiyai. Ajnabi maksudnya yang boleh berkahwin. Maksudnya kita kata sama ada yang mahram itu mahram kekal, maka disebutkan sini lelaki dan perempuan, kan? Maknanya kalau bukan lelaki dan perempuan, contohnya perempuan dan perempuan, ataupun lelaki dan lelaki, tak batal. Walau dengan khunsa. Dengan khunsa tak batal. Sebab apa dengan khunsa tak batal? Sebab tidak pasti jantinanya. Jadi bila tak pasti jantinanya, maka tidak batal.
Tak batal bukan bermakna boleh salam ciup peluk, peluk cium dia. Jangan salah faham pula. Sebab ada pendakwah yang viral dekat TV apa semua tu, tunjuk gambar dia pergi peluk cium apa semua. Itu tak betul lah. Tak kena. Bukan kita kata bab batal wuduk dengan bab boleh sentuh, dia dua benda yang berbeza. Dia ada yang masalahnya orang kadang terkeliru antara dua perkara ni. Dia termasuk dua hukum yang berbeza. Satu, kita tengah cerita sekarang, cerita bab batal wuduk. Kita bukan cerita boleh sentuh ataupun tidak. Okey. Boleh sentuh ataupun tidak, dia hatta kalau berlapik pun tak boleh sentuh. Kalau lelaki perempuan saya saja nak sentuh, betul tak? Berlapik pun tak boleh sentuh. Mana boleh saya saja nak sentuh orang perempuan? Kalau orang lelaki, orang perempuan yang bukan mahram dia, kan, duduk kat tepi jalan, saya saja nak raba orang. Haram juga hukum dia. Kan? Sebaliknya, ada yang batal tapi tak haram. Contoh suami isteri. Kan? Sentuh tak haram tapi batal. Itu sebablah menjawab persoalan yang orang tanya, ustaz, apa sebab batal pula? Kan suami sendiri ni, isteri sendiri. Kan halal. Siapa kata bab halal haram? Orang kata batal ke tidak. Dua tajuk yang berbeza tu. Kan? Jangan termasuk. Contoh lagi, doktor dengan pesakit. Kalau doktor tu lelaki, pesakit tu perempuan, dah tak ada doktor perempuan apa semua, lepas tu memang dia terpaksa sentuh contohnya. Kalau dia tak terpaksa sentuh, dia tak boleh sentuh. Tapi katakanlah dia terpaksa sentuh, kan? Boleh tak disentuh? Boleh lah. Sebab terpaksa kan? Memanglah dia kena sentuh. Dia sebagai doktor. Dia nak menyelamatkan pesakit tu. Jadi dia sentuh. Batal tak wuduk dia? Batal. Walaupun boleh sentuh. Kan? Tetapi batal. Okay? Jadi boleh je jadi batal tetapi halal. Kan? Dan boleh je tak batal tapi haram. Jadi yang kita cerita sekarang ni batal ataupun tidak. Kita bukan cerita boleh ataupun tidak. Itu kena jelas. Jadi bila kita sebut lelaki perempuan apa semua ni kan, yang bukan mahram, jadi gitulah dia. Jadi suami isteri ni kan boleh kahwin. Itu sebablah dia kahwin. Jadi dia boleh kahwin. Jadi yang boleh kahwin, maka batal lah wuduk. Bila sentuh kulit dengan kulit. Okey. Dan bila kita sebut juga kulit dengan kulit, maksudnya apa? Kalau yang bukan kulit, apa dia? Contohnya kuku, gigi, rambut. Itu bukan dinamakan sebagai kulit. Maka tidak batal. Kan? Sentuh kuku, gigi ataupun kulit ataupun rambut, itu semua tak dinamakan sebagai kulit. Jadi tidak batal. Walaupun yang seorang tu kulit, yang seorang lagi rambutnya, kan? Jadi pegang rambut. Jadi tak batal. Kan? Tersentuh kuku. Kuku je kena, kuku je kena. Tak batal. Kan? Rambut dan juga gigi. Kan? Gigi. Gigi juga tak dikira sebagai kulit. Maka tidak batal. Okey. Dan bila disebutkan tadi perkataannya apa? Kabiraini. Kan? Kabiraini. Dewasa. Yang dimaksudkan dengan dewasa bukannya maksudnya yang baligh, eh? Bukan baligh. Dia tak sebut baligh kat sini, tak gunakan perkataan baligaini, tapi gunakan perkataan kabiraini, yang besar. Maksud besar kat sini adalah secara urufnya dia sudah mempunyai syahwat dan mempunyai nafsu walaupun dia belum baligh. Okey, walaupun dia belum baligh. Baligh ni dia ada tanda-tanda dia yang kita baca waktu mula-mula dulu. Kan? Kita baca mula-mula sekali dulu tanda baligh. Tiga tanda baligh tu kita dah baca dulu. Jadi kalau dia belum baligh, tiga-tiga tanda tu tak ada lagi pada dia, tapi dia dah ada nafsu. Kan? Budak lelaki dia dah suka pada orang perempuan, budak perempuan. Kan? Ataupun orang perempuan sebaliknya dia dah suka pada budak lelaki ataupun orang lelaki. Dia dah ada dah, syahwat tu dah ada. Maka ketika itu batal wuduk kalau kita pegang dia walaupun dia belum baligh. So kena ingat, lagi-lagi contohnya budak sekolah rendah, contohnya budak darjah 5 kadang-kadang belum baligh, budak darjah 4 dia belum baligh, tapi dia dah ada dah, dia dah ada syahwat, dia dah ada perasaan dah suka kepada jantina yang satu lagi. Jadi yang itu tu telah
Maknanya kalau kita pegang, batal wuduk. Walaupun dia belum balik. Okey. Dan kita sebut last kali apa dia? Min ghairi ha'ilin, tanpa lapik. Yang tanpa lapik. Maknanya kalau ada lapik, walaupun lapik itu lapik yang begitu nipis. Macam tisu. Contohnya kan nipis. Ha, tetap dia dikira sebagai lapik, maka tak batallah wuduk bila bersentuhan. Okey. Itu nombor tiga. Yang keempat, rabi'u massu qubulil adami au halaqati duburihi bi batnir rahah au butunil asabi'. Ya, ataupun halqah, ya, halqah. Okey. Yang keempat adalah menyentuh qubul manusia atau bulatan duburnya dengan perut tapak tangan atau perut jari. Ha, apa benda tu perut tapak tangan dengan perut jari? Belah depan ni lah. Kan? Yang belah depan ni. Ha, batnu. Ha, lawan kepada yang zahir, yang batin. Itu istilahnya batin. Kan? Ha, jadi yang belah sini. Yang belah sini yang nampak depannya. Kan? Yang nampak depan ni, inilah dipanggil perut tapak tangan dan perut jari. Kan? Inilah dia. Jadi kalau sentuh belah sini, sentuh pada apa? Kemaluan. Maka batallah wuduk. Kemaluan apa dia? Disebut kat sini qubulil adami. Kemaluan seorang manusia. Jadi kalau pegang saja, maka batallah. Walaupun sebahagian sahaja daripada kemaluan manusia tersebut. Okay. Dan bila kita sebut batal, termasuk jugalah pegang tu kemaluan, sama ada kemaluan sendiri ataupun orang lain, sama ada jantina yang sama ataupun jantina orang lain. Dan yang batal tu adalah yang menyentuh, bukan yang disentuh. Kalau sama jantina, contohnya seorang mak dengan anak dia, bukan kata sama jantina, mak dengan anak memang tak batal wuduk. Kan? Tapi sebab dia sentuh kemaluan anak dia, sebab dia nak basuh contohnya, maka batallah wuduk si ibu. Kan? Kalaulah anak tu contohnya dia dah mumayis, tapi katalah mak tu masih lagi tolong dia walaupun dia dah mumayis, maka ketika itu anak tu, katalah anak tu dah ada wuduk sekalipun, bila dipegang oleh mak dia, maka mak tu yang batal, anak tu tak batal. Kan? Sebab mak dengan anak memang tak batal wuduk. Tapi bila pegang kemaluan, maka yang menyentuh itu batal. Okay. Kalau berbeza jantina yang bukan mahram pun semua tu, memang nak confirm lah batal. Kan? Kita dah sebut nombor tiga tadi. Ni kita cerita nombor empat ni. Ha? Jadi bila menyentuh kemaluan, maka yang menyentuh itu batal. Kalau ni minta maaf, terpaksa sebut sebab dalam fiqah kita terpaksa sebut. Yang terpotong ketika khitan. Ni contohnya doktor-doktor tanya soalan ni. Dia potong ketika khitan. Yang terpotong ketika khitan. Jadi kalau dia pegang, yang itu tak batal. Tak batal wuduk dia. Yang terpotong ketika khitan tidak batal ke wuduk. Ha, kalau dia pegang kulit tu saja, yang dia potong tu saja. Yang dia potong tu saja, kalau dia pegang tak batal wuduk. Bagaimana pula kalau kemaluan tu yang terpotong? Kalau kemaluan yang terpotong, eh? Kalau kemaluan yang terpotong, pegang batal wuduk. Kalau namanya masih lagi namanya kemaluan lah, maknanya. Kalau yang tadi tu tak, yang tadi tak dipanggil kemaluan pun. Jadi kemaluan kalau dipotong, kalau terpotong, pegang batal wuduk. Okey. Selesai. Itu berapa perkara? Itu je lah perkara, empat perkara yang dikira sebagai membatalkan wudu. Jadi lain daripada empat perkara ni, tak ada lah. Tak ada lah batalkan wudu. Ni empat perkara je batalkan wudu. Tak banyak pun. Tapi kenapa yang pening sangat kan? Jadi empat perkara ni saja yang membatalkan wudu. Yalah dia kata, ustaz walaupun empat, tapi yang nombor satu tu banyak. Yalah tapi ya, tapi itu saja. Empat perkara saja yang membatalkan wudu. Okey, selesai. Ada soalan?
Kita nak buka soalan dulu ke? Kan jadi cepat. Ya. Yeah. Apa dia? Yang bunyi tak bunyi? Keluar angin. Oh, keluar angin. Ha. Keluar angin. Okey, ada yang bunyi, ada yang tak bunyi. Betul. Dalam bahasa Arab pun dia beza eh, bunyi dengan tak bunyi ni. Tapi dari segi hukum dia, dia macam ni. Kalau kita yakin angin keluar, maka batal. Tak kira bunyi ataupun tidak. Dia tengok kepada yakin ataupun tidak. Tapi kalau tak yakin, tak yakin, maka tak batal. Dia konsep dia yakin baru batal. Ha, jadi contohnya macam, eh keluar ke tak? Keluar sesuatu ke tidak? Maka yang tu tak membatalkan. Itu yang dalam hadis Nabi SAW tu, bila seorang tu apa, dia syak kan, idza syakka, bila seorang daripada kamu syak dalam solat dia sama ada keluar angin ataupun tidak, maka janganlah dia keluar sampailah dia mendengar bunyi ataupun mendapati bau. Dekat situ tu hadis tu bagi orang yang syak. Bagi orang yang syak, then tunggu sampai ada bau ataupun ataupun bunyi. Sebab dia syak kan. Tapi kalau dia yakin kata memang keluar angin, yang tu tak perlu tunggu ada bunyi ataupun tidak. Kan? Ataupun ada bau ke tidak. Kan? Dia kata bunyi tak ada, bau pun tak ada. Orang sebelah dah kembang-kempis hidungnya. Kan? Rupanya dia punya hidung yang tersumbat. Kan? Jadi tak adalah tunggu sampai gitu sekali. Kan? Rupanya abangnya apa? Silent killer. Kan? Ha, jadi orang lain semua dah tentu arah lah. Dia seorang je relax, je maintain je, tak ada apa-apa pun. Ha, jadi bukan macam tunggu gitu eh. Kalau yakin keluar angin, maka batal. Itu je konsep dia. Ya. Yeah. Okay. Okay. Okay, cantik. Soalan pertama, angin yang keluar, bukan angin yang keluar, angin yang terhasil tapi bukan daripada dubur, tetapi kerana apa namanya ni, mungkin kerana kedudukan, duduk, berdiri, apa perbuatan kita dan sebagainya. Kalau yakin ia bukan daripada, ataupun bukan yakin, kalau kita tak pasti ia daripada dubur ataupun tidak, maka dia tak membatalkan, tak membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk adalah angin yang keluar daripada dubur. Maknanya kalau yakin kata dia daripada dubur, maka batal. Kalau dengan sebab pergerakan dan sebagainya, itu tak membatalkan wuduk. Sebab itulah kita baca tadi, disebutkan di sini tentang dia punya kaedah dia adalah al-khariju min ahadis sabilain. Kan, yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Nah, jadi selain daripada itu tidak membatalkan wudu. Okey. Soalan yang kedua tentang orang yang buasir, penyakit buasir. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara. Bila sebutkan tentang buasir, kalau terkeluar dia punya hujung tu kan, kerana buasirnya, yang itu tidak terus menyebabkan batal wuduk kan. Dia tak terus menyebabkan batal wuduk, tapi ulama sebutkan, perbahaskan tentang kalau dimasukkan semula dan sebagainya, sebab dia bukannya maknanya dia ada pengecualian kerana penyakit dia, pengecualian kerana penyakit. Wallahu a'lam. Ya. Duduk tetap lah. Tak batal. Betul. Khutbah ramai yang tidur kan. Okey. Jadi itu realiti kan. Okey. Kena pula masjid macam tuan-tuan aircon kuat kan. Kat luar pula dia dah pun kena cendol ke apa ke kan. Jadi masuk-masuk khutbah pula panjang, khatib pula monotonous kan. Jadi terlelap.
Terlelap macam tu tak batal. Sebab memang dia duduk kan. Duduk bersila kan. Duduk bersila tidur macam tu kan. Elok je dia duduk kan. Selagi mana dia duduk dengan elok tak apa. Jangan dia bergerak sudahlah. Ha. Itu sebab juga lah ulama' sebutkan tentang ada pengecualian dalam dalam mazhab Syafi'i sebenarnya benda ni khilaf. Di Imam Ramli dan juga Imam Ibn Hajar. Kalau di sisi Ibn Hajar, kalau ada seorang yang adil bagi tahu, weh kau dah terkentut tadi. Orang sebelah dia bagi tahu. Kan? Dia duduk elok, dia duduk tetap. Tapi rupanya terkeluar juga angin. Dan dia tak perasan sebab dia tidur. Jadi kalau orang sebelah dia tu adalah orang yang adil, adil maksudnya lawan pada fasik lah. Hanya orang yang tidak buat dosa besar, tak berterusan buat dosa kecil ni. Dia bagi tahu, kata kita dah batal, maka batal. Walaupun kita duduk tetap. Itu pengecualian dia juga sebenarnya bagi orang yang duduk tetap ni. Jadi kecuali kalau diberitahu oleh orang yang adil. Jadi kalau orang yang adil bagi tahu, kata batal-batal. Ataupun contohnya bila kita duduk, kita tak perasan kata kita dah bergerak. Dalam keadaan tidur. Kan? Dia dah jatuh dah pun. Dah terbuka dah pembungkung tu. Tapi lepas tu dia sambung balik tidur tu dalam keadaan duduk. Dia sedar-sedar, aku masih duduk lagi ni. Dia tak perasan yang tadi dia dah sujud. Kan? Contohlah kan. Contoh, dia tak perasan. Jadi kita duduk sebelah dia, kita bagi tahu dia. Kan? Batal dah tadi wuduk ni. Kan? Dia kata tak ada, saya duduk je ni. Mana ada, kamu dah. Bukan masalah dengar ketuk ke tidak. Bukan masalah keluar angin atau tidak. Posisi dia tu bila dah berubah, jadi kita bagi tahu dia, kalau kita ni adil orangnya, kita bagi tahu pada dia dan maka dia perlu ulang balik wuduk dia. Yang ni pun sekali lagi lah memang ada khilaf dalam mazhab Syafi'i tentang adakah perlu maksum yang bagi tahu dia ataupun tidak. Imam Ramli biasanya mensyaratkan orang yang maksum yang bagi tahu barulah batal wuduk. Tapi Imam Ibn Hajar dia sebut adil. Hanya syarat dia orang adil bagi tahu. Cukup. Maksudnya bukan penipu. Kalau penipu ni mungkin saya saja je nak berkena orang sebelah dia. Kan? Orang sebelah terlelap sekejap je terus dia kata, "Weh, tadi kau kentut." Batal wuduk kau. Rupanya saja dia nak berkena. Aniaya kawan tu. Ha, tu orang yang fasik. Kan? Orang yang adil tak buat begitu. Sebab dia tahu menipu dosa. Kan? Okey. Kita terus pergi fasal yang ke-11. Sebab fasal yang ke-11 ni dia ada kaitan juga. Dan ada tiga perkara dalam fasal yang ke-11. Yang pertama disebutkan qal faslun man intaqadha wudhu'u haruma 'alaihi arba'atu asya'. Yang batal wuduknya maksudnya apa? Yang hadas kecil lah. Kan bila dah batal wuduk, hadas kecil lah. Maka haram ke atasnya empat perkara. Arba'atu asya'. As-salatu wattawafu wa massul mushafi wa hamluh. Siapa yang batal wuduknya maka haram ke atas dia empat perkara. Yang pertama solat, yang kedua tawaf, yang ketiga sentuh mushaf, yang keempat menanggung mushaf. Okey, yang pertama dulu solat. Jadi maksudkan dengan solat sama ada solat fardu maupun solat sunat ataupun solat jenazah. Kecuali orang yang faqidut tahurain, yang tak dapat dua-dua cara untuk bersuci. Air tak ada, tanah pun tak ada. Jadi dia wuduk tidak, tayammum pun tidak. Jadi orang yang macam ni solatnya dipanggil solat hormat waktu. Solat hormat waktu boleh. Ha, walaupun tak ada wuduk kan. Ha, tu nak buat macam mana kan? Tapi secara umum solat hukum dia haram. Kan perkataan yang digunakan tadi haram yahrumu alaihi kan, haram ke atas dia. Jadi sekarang ni ataupun kat sini perkataannya man intaqadha wudu haruma alaihi kan, haruma alaihi, haram ke atasnya. Jadi solat tak boleh. Begitu juga yang seperti dengan solat. Seperti sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumaat pun sama. Tak boleh. Ha, sebab dia ambil hukum solat juga. Ha, sujud syukur, sujud tilawah sama. Ha, jadi sujud syukur mesti ada wuduk. Ha, jadi macam tu juga perlu tutup aurat dengan sujud syukur. Jadi kalau pemain bola pakai seluar pendek, sujud syukur itu tak dinamakan sebagai sujud syukur. Kan?
kiblat entah mana dah. Seorang pandang ke sana, seorang pandang ke sana pula sujud. Kan? Ataupun gol yang pertama sujud ke sana, gol yang kedua second half sujud ke tempat lain pula. Kan? Mana satu arah kiblat dia pun tak tahu. Kan? Jadi sujud syukur dia hukum dia macam solat. Ha, jadi dia kena ambil juga syarat-syarat solat, antaranya kena berwuduk. Okey. Begitu juga solat jenazah. Solat jenazah. Saya baru dapat soalan baru ni. Dia kata dia seorang tok imam. Dia suruh orang semayang jenazah. Orang tu cakap, saya tak ada wuduk. Saya tak tutup aurat dengan sempurna, orang perempuan. Kan, orang perempuan tu tak tutup aurat dengan sempurna. Dia kata, tak kira, tak kira, semayang. Dia suruh juga. Saya tak ada wuduk ni. Semayang aku kata. Tok imam. Suruh orang semayang jenazah. Dia paksa orang tu semayang jenazah. Tak kenalah. Kan? Orang tu tak ada wuduk, tak sah solat jenazah. Dia akan haram. Haram kat atas dia. Yang kedua at-tawaf. Yang kedua tawaf. Tawaf memang sama ada tawaf fardu atau tawaf sunat, sama juga. Tawaf sunat juga perlu ada wuduk. Okay. Yang ketiga masul mushaf, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Maksud mushaf apa dia? Apa yang ditulis padanya Quran walau sebahagian ayatnya dengan tujuan untuk dibaca. Okey. Walau sebahagian ayat walau sebahagian ayat. Bukan mushaf ni mesti satu Quran. Kan? Ha, dan maksud mushaf adalah apa yang ditulis atasnya ayat Quran tu. Bukan ayatnya yang haram pegang, bahkan benda yang ditulis atasnya itu. Macam Quran kan? Quran, katalah Quran kita macam ni, tulisannya kan dalam ni. Kita pegang yang macam ni, kata, eh tak apa, saya tak pegang Quran, saya tak pegang ayatnya. Tak, inilah yang dipanggil mushafnya. Ini dipanggil mushafnya, bukan ayatnya saja. Semua ni dipanggil mushafnya. Kan? Termasuklah dia punya kertas putih sekelilingnya, ataupun kulitnya. Semuanya dah dipanggil sebagai mushaf. Okay? Dan termasuk jugalah, masjid ni tak ada gantung khat. Okey, frame tu. Frame ayat kursi lah, apa-apa kan? Tiga kul dan sebagainya. Frame tiga kul kan? Itu adalah mushaf. Itu juga dikira sebagai mushaf. Tak ada wuduk, tak boleh angkat. Jadi kalau nak gantung, nak baku dinding, semua nak gantung dia tu kan, pastikan ada wuduk. Sebab dia dikira sebagai mushaf. Sebab ditulis itu untuk dibaca, betul tak? Memang untuk dibaca pun. Bukan sekadar untuk ditulis itu sebab cantik dia punya hurufnya. Tak. Tetapi untuk dibaca. Maka bila ditulis untuk dibaca, maka dipanggil sebagai mushaf. Itu kaedah dia. Okey. Kemudiannya, tapi maksud dekat sini ni adalah, dia pegang itu memang tujuannya untuk pegang mushaf, maka tak boleh. Kalau tujuannya memang nak pegang mushaf. Tapi kalau contohnya diletakkan sekali dengan benda yang lain, diletakkan sekali dengan benda yang lain, dan kita punya tujuan bukan nak pegang mushaf. Contohnya dalam beg ada Quran, ada pen, ada buku-buku yang lain dan sebagainya. Kita pun angkat beg pergi sekolah contohnya, budak sekolah pergi sekolah. So angkat beg tu walaupun ada Quran kat dalam, dia punya tujuan bukan nak angkat Quran. Dia punya tujuan memang nak angkat beg. Jadi tak ada masalah. Ataupun tujuannya memang ada Quran dan lain-lain, so dia angkat sekali. Jadi tu tak ada masalah. Kan? Bukannya sebab nak angkat Quran tu. Tapi memang nak angkat beg, dalam beg tu ada Quran. Dan tu tak ada masalah. Okey. Kemudiannya, yang boleh pegang mushaf tanpa wuduk ni siapa dia? Yang boleh adalah budak kecil. Walaupun dia dah mumayyiz. Budak dah mumayyiz boleh. Di sisi Imam Ibn Hajar, dia kata kalau memang untuk dia belajar. Macam budak nak pergi kelas Quran kan? Dia nak pergi kelas Quran, dia bawa Quran. Walaupun dia tak ada wuduk. Tapi dia belum balik lagi, untuk pergi belajar, silakan. Kan? Dalam mazhab Syafi'i dibenarkan. Okay. Kulit ni macam mana? Kulit Quran. Kulit Quran ni,
Selagi mana dia dipanggil sebagai kulit Quran, maka tak boleh sentuh. Kalau tak ada wuduk. Kecuali kalau dia dah terkoyak, kemudiannya digunakan untuk buku lain pula kulit tu. Dia dah jadi kulit buku lain. Waktu tu maka boleh pegang. Tapi kalau namanya masih lagi kulit Quran, kan? Walaupun dah terpisah, tapi masih lagi dipanggil kulit Quran, maka tak boleh dipegang oleh orang yang tidak ada wuduk. Okey. Lagi. Kalau darurat, contohnya takut orang pijak, takut terbakar contohnya, so kita nak selamatkan mushaf Quran tu. So kalau kita nak selamatkan mushaf itu, kita tak sempat nak ambil wuduk, maka boleh. Itu diharuskan, sebab terpaksa, kan? Terpaksa. Kalau tak terpaksa tu yang haram. Okay. Dan yang dimaksudkan dengan mushaf tadi kita sebut adalah kalau dia memang Quran, kalaulah dia tu mengandungi tafsir dan tafsirnya lebih banyak daripada Quran, maka itu dah tak dipanggil sebagai mushaf dah. Itu dah dipanggil sebagai tafsir. Jadi bila dipanggil sebagai tafsir, boleh pegang. Kan? Tak ada masalah. Sebab dia bukan mushaf. Nah. Kalau dia sama banyak huruf dia atau kurang, maka haram pegang. Kan? Haram pegang dan haram angkat lah. Nombor 4 angkat kan? Sekali dah. Okay. Duduk sama. Jadi kalau dia dia macam kita punya kitab ni kan. Kitab kita ni bahasa Arab dengan bahasa Melayu mana lagi banyak? Bahasa Melayu, betul. Memang sebab memang standardnya macam tu. Nak terjemahkan bahasa Arab, bahasa Melayu mesti lebih. Kan? Jadi kata kalau ini tulisannya Quran, kata kalau ini tulisan Quran, dan boleh lah macam pegang ni. Sebab bahasa Melayunya lebih. Kan, tak campur lagi dengan mukadimah bagai apa semua kat depan apa semua kan. Ha, jadi dia jadi bahasa Melayunya lebih. Jadi bila bahasa Melayunya lebih, maka dia tak dipanggil sebagai mushaf. Walaupun yang ini ayat Quran, kan? Maka tak ada masalah. Tapi kalau ayatnya lebih, yang bahasa Melayu sikit je contohnya. Ayat banyak, bawah tu sikit. Ditulis macam contohnya Quran, contohnya ayat tu panjang, lepas tu kat bawah tu ditulis, sila baca ayat ini sebanyak 3 kali pagi dan petang. Nah, itu je. Kan? Yang panjang tu Quran semua kan. Jadi tetap dia dipanggil sebagai mushaf. Tetap dipanggil sebagai mushaf. Sebab misalnya tu sikit tu je. Kan? Dia memang untuk dibaca pula tu tulisan tu. Kan? Dibaca 3 kali pagi dan petang. Contohnya. Jadi tetap ia dipanggil sebagai mushaf yang kita tak boleh pegang ataupun angkat kalau tidak ada wudu. Okay, itu jelas eh? Baik. Ya. Yeah. Kalau nak bagi pada orang bukan Islam, jangan bagi yang mushaf, bagi terjemahan. Tak ada masalah. Ha. Lepas tu okey, biasa lagi soalannya kalau kita nak apa buka muka surat. Ya, nak buka muka surat kan dulu kalau kita tengok kita belajar, kita diminta untuk bawa lidi. Okay, so dengan lidi digerakkan muka surat tu. Contohnya. Okay, kalau dengan lidi digerakkan muka surat tu, tu dibenarkan. Bagi orang yang berhadas, bagi orang yang tak ada wuduk, dibenarkan. Tapi kalau dengan tangan, tak dibenarkan. Sebab bila dengan tangan, dia dah sentuh kan? Dia sentuh. Tapi dia sentuh dengan tangan, walaupun tak pegang ayat yang kita sebut tadi, dia pusing begini, maka tak boleh. Sebab dia berhadas. Jadi kalau dia guna lidi, tak ada masalah. Itu pasalah diajar dulu-dulu orang belajar Quran bawa lidi. Sebenarnya. Jadi tok guru tu kadang ustazah yang mengajar tu. Ustazah tu pula tak ada wuduk. Ataupun dalam keadaan ada besar. Kan? Jadi dia gunakan lidi-lidi tu untuk pusing. Kan? Ataupun untuk tunjuk. Ha, pakai lidi. Jadi tak ada masalah. Kemudiannya ni, biasa juga soalan bag Quran yang kadang-kadang Quran kita yang jenis ada bag dia tu kan, buka isi dia Quran.
Maka beg Quran tu dia ambil hukum mushaf juga. Sebab dia disediakan, dia dibuat untuk Quran tu. Tapi kalau dia bukan dibuat untuk Quran tak apa. Contoh macam beg kita lah. Kan, beg handbag kita ke apa, panggil kita punya sling bag ke apa kan. Sling bag biasanya kecil je contohnya. Kita letak Quran kat dalam. So sling bag tu dia tak dibuat untuk Quran. Kan? Ha, jadi tak ada masalah. Tapi kalau memang dia design tu untuk Quran, maka satu set tu tak dibenarkan, tetap tak dibenarkan juga kalau tak dibutuh. Tapi kalau set yang jenis macam-macam, ada Quran, ada CD, ada buku, apa ada apa macam-macam kat dalam tu kan, set macam-macam tu, ya tu tak apa sebab dia tak dibuat khusus untuk Quran. Kan? Nah, dia ada set macam-macam. Kadang-kadang ada orang yang jual macam tu kan, produk kebasaran, ada jual macam-macam sekali tu. Yang tu tak ada masalah. Itu tak dipanggil sebagai set ya apa kotak yang dibuat khusus untuk Quran. Okey, seterusnya okey, yang keempat tadi kita dah sentuh sekali lah menanggung Quran sekali tu, sentuh dan menanggung. Berlapik. Okey. Kita sentuh okey, kalau ada kain atas, kita sentuh kain, maka sentuh tak ada masalah. Masalah dia adalah pada yang keempat itu, iaitu mengangkat. Mengangkat ni yang saya sebut tadi, kita angkat tu tujuan kita apa? Kalau kita angkat tujuannya adalah Quran, walaupun ada kain, tujuan kita nak angkat Quran tak boleh. Okey? Tapi kalau tujuan kita nak mengangkat kain dan Quran, yang tu baru boleh. Jadi caranya macam mana? Niatkan angkat kain. Okey? Kain tu dekat bawah dia. Contohnya, so kita niatkan angkat kain dengan Quran sekali. So angkat semua. Ha, itu tak apa. Okey, ha, itu yang dipanggil sebagai mengangkat. So mengangkat ni dia ada beza. Bahkan disebutkan oleh para ulama termasuklah hatta kalau termasuk yang kita nak angkat sekali itu adalah dengan satu jarum. Sebatang jarum. Sebatang jarum je. Jadi niatkan angkat Quran dan jarum. Ha, itu boleh. Walaupun jarum je, bukan kata kain. Yang tu boleh. Tapi kalau kita niatkan nak angkat Quran saja, tak boleh. Okay? Bagi orang yang berhadas, walaupun hadas kecil lah kita sebut ni, yang tak ada wuduk. Nah. Okay, itu wuduk. Kita pergi yang berikutnya, junub. Junub kat sini ni wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya', dengan erti kata maksud di sini ni adalah orang yang ada hadas besar. Orang ada hadas besar. Jadi sebab dia punya hukum dia orang yang berjunub dengan orang yang haid dia diharamkan benda yang sama. Kan, benda yang sama, apa yang diharamkan ke atas orang yang berjunub diharamkan juga ke atas orang yang haid. Itu sebab kita sebut dosa besar. Hadas besar, dosa besar pula, hadas besar. Apa dia yang pertama? As-solah macam tadi juga sama, termasuk solat-solat apa pun, sama ada solat fardu, solat sunat dan sebagainya. Dan yang kedua, at-tawaf. Yang ketiga, masul mushaf. Yang keempat, hamluh. Sama. Empat yang pertama tu sama. Wuduk dengan, tak ada wuduk dengan hadas besar. Okey. Tambahan nombor lima dengan nombor enam. Okey. So, kalau tengok yang bawah tu pula haram dengan sebab haid 10 kan. So, enam yang atas ni, dia sama je sebenarnya. Kan? Jadi maknanya orang yang hadas besar semua ada enam ni. Apa dia? Yang kelima, diam di dalam masjid. Al-lubthu fil masjidi. Diam di dalam masjid. Diam dalam masjid ni bukan diam tak bercakap. Jangan pula faham gitu pula. Tapi insyaAllah tak ada yang faham gitu. Dia kata, oh rupanya kena diam. Jadi, kena diam pula. Kena bercakap. Kata diam yang tak boleh kan? Yang tak boleh diam. Kata. Jadi saya bercakap. Kata. Bukan begitu. Diam tu maksudnya duduk lah kan? Sebab bila sebut duduk pula, nanti sebenarnya tak ada, saya tak duduk, saya berdiri. Kan? Dia pening juga kata itu.
Dalam bahasa Inggeris senang, stay. Kan? Stay dalam masjid. Okey, jadi kalau kita stay sekejap dalam masjid walaupun sekejap, haram. Kan? Orang yang berhadas besar. Walaupun stay sekejap. Yang dimaksudkan dengan duduk di sini ni, yang kita kata lubsu fil masjid, termasuk juga taradud, pusing kat dalam masjid. Duduk-duduk pusing-pusing dalam masjid. Tapi kalau berjalan boleh, berjalan maksudnya lalu, lalu boleh, lalu dalam masjid boleh, masuk pintu sana, keluar pintu sana boleh, kan? Itu tak ada masalah. Rumah belakang masjid, nak shortcut lalu ikut dalam masjid contohnya, kan? Masuk situ keluar sini contohnya, itu tak ada masalah. Walaupun berhadap besar, yang tak boleh adalah stay, bukannya lalu. Jadi lalu boleh, tak ada masalah. Okey. Dan lalu pun haram kalau orang perempuan yang haid yang takut mengotorkan masjid. Jelas. Yang takut mengotorkan masjid, lalu pun haram. Maksudnya yang haram duduk dalam masjid ini bagi orang yang haid, yang sekadar haram duduk, duduk saja yang haram adalah kalau dia tak, kalau dia tidak takut mengotorkan. Kalau takut mengotorkan, bukan kata duduk, lalu pun tak boleh. Ini menjawab kepada orang yang cakap, apa dia? Orang perempuan boleh duduk kalau tak takut kotorkan, dia kata. Siapa kata gitu pula? Tak takut kotorkan itulah yang haram duduk. Yang tak, kalau takut kotorkan, lalu pun haram. Jadi jangan pula pusing ke situ, kata tak apa duduk, tak apa kalau tak takut kotor. Dah. Yang tak takut kotor itulah yang haram duduk. Kalau takut kotor, lalu pun tak boleh. Bukan kata duduk. Okey, itu jelas. Dan sama juga hukum dia sama ada nak belajar atau mengajar. Jangan pula tiba-tiba ada ustazah pula tiba-tiba kata, tak apalah saya ustazah nak mengajar. Tak boleh. Dia tetap hukum dia haram. Jadi cara macam mana nak mengelakkan benda ni? Maka yang terbaik sekali bagi pihak masjid adalah disediakan dewan untuk pengajian. Dewan untuk pengajian bagi orang lelaki, bagi orang perempuan, dan khususnya bagi orang perempuan. Boleh duduk dalam dewan pengajian, belajar, senang, tak ada masalah. Dan itulah yang dibuat di Masjid Al-Azhar sebagai contoh. Masjid Al-Azhar, dia ada ruak. Jadi ruak yang belah tepi tu adalah tujuannya, asasnya sebab orang perempuan yang uzur pun boleh duduk sekali untuk belajar. Jadi dia ada kawasan belah tepi, dia buat dewan pengajian. So dewan pengajian tu tak ada masalah. Itu bukan masjid, itu dewan pengajian. Walaupun bawah masjid, walaupun milik masjid contohnya, kan, memang masjid punya apa pentadbiran, tetapi dia tak dikira sebagai masjid. Maka dia memang diwakafkan untuk kelas. Walaupun orang semayang juga ke situ bila semayang Jumaat contohnya. Sebab semayang Jumaat ramai, penuh, kan. Orang semayang juga ke situ. Semayang Jumaat bukan kata kat situ, sampai ke jalan orang semayang, kan. Jadi memanglah situ tu tak dikira sebagai masjid. Itu dikira sebagai kelas pengajian. Sama lah macam masjid kita. Kalau ada dewan, ada pejabat, kan, ada bilik mesyuarat, yang tu tak tak disebut sebagai masjid. Maka boleh bagi orang perempuan untuk duduk dalam dia. Okey. Okey. Surau, soalannya surau. Surau dalam bangunan kerajaan, surau kat shopping kompleks, kan? Kalau dia tak diwakafkan untuk solat, maka dia tak dinamakan sebagai masjid. Kalau tak diwakafkan untuk solat, maka tak dinamakan sebagai masjid. Kalau diwakafkan untuk solat, maka dinamakan sebagai masjid. Macam tu je lah. Saya bagi kaedah yang mudah. Adalah khilaf banyak benda ni, tapi saya bagi kaedah yang mudah. Kalau diwakafkan untuk solat, maka dia kira sebagai masjid, walaupun kita panggil surau, walaupun kita panggil madrasah, walaupun kita panggil apa lagi? Musalla, dan sebagainya. Dan saya tengok ada setengah tempat dia panggil balai soh, menak soh dan sebagainya. Semua tu sama. Dan selagi mana dia diwakafkan untuk solat, maka dia hukumnya hukum masjid. Jadi tadi menjawab soalan, kalaulah surau itu dekat shopping komplek, kita tanya balik, adakah dia diwakafkan untuk solat?
dia tak diwakafkan untuk solat kat shopping complex. Dia cuma dia preparekan untuk solat tu sementara. Nanti dia boleh tukar. Sekejap dekat tingkat 4. Besok dia tukar tingkat 3. Lusa dia tukar kat tempat parking pula. Sukati dia lah, betul tak? Sebab dia kata sukati saya lah. Saya bukan wakafkan untuk Islam. Cuma ni saya preparekan, sediakan untuk kamu solat. Kan? Maka tu tak dikira hukum masjid. Kan? Tu tak dikira sebagai hukum masjid. Caranya macam mana kalau dekat tempat kita, kalau kita nak tahu betul-betul, saya banyak cadangkan kepada pihak AJK Surau untuk buat satu surat kepada pejabat mufti. Buat satu surat kepada pejabat mufti, minta pada mufti untuk bagi status surau kami ni apa dia. Adakah boleh kami title masjid di dalam surau kami ini? Tanya je soalan tu pada pihak mufti. Pihak mufti akan jawab. Pihak mufti jawab mestilah dengan keterangan-keterangannya. Dan dia mesti tahulah grantnya apa status. Kan? Apa-apalah dia akan check lah. Check tu baru dia keluarkan fatwa. Dia kata boleh tattoo masjid. Contoh dekat Syalam ni, dekat surau Khalid Al-Walid di ibu pejabat polis Kotanya Selangor, IPK Selangor. IPK Selangor section berapa tu? 8? Ha? 9? Ha. So dekat IPK Selangor tu, surau dia Khalid Al-Walid kan, surau Jumaat tu kan. Soalan yang sama dia tanya pada saya waktu tu. Dia kata, ustaz, surau kami ni boleh ke tidak nak tattoo masjid? Sebab jemaah berkelahi. Jemaah berkelahi. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Nak tatu masjid, nak itikaf semualah. Kan? Jadi, boleh ke tidak? Dia orang berkelahi. Saya bagi tahu kepada setiausaha surau, saya kata buat satu surat pada pejabat mufti. Dan dia orang membuat dan dapat jawapan. Jawapannya daripada pejabat mufti kata boleh untuk tatu masjid dalam tu. Jadi dia orang buat macam mana? Dia orang tampal dekat luar, dekat apa, papan tanda surau tu. Dia orang tampal jawapan daripada pejabat mufti tu. Tampal kat luar tu. Dah, orang tak bergaduh dah lah. Nak bergaduh apa lagi? Dah mufti kata, ikut je lah. Selesai. Maksudnya hukum dia adalah hukum masjid. Dan bila dah hukum dia masjid, terpakailah apa benda yang kita sebutkan tadi. Dia ada pros and cons lah. Dia punya pro dia adalah, kita boleh sembahyang tu masjid dalam tu, boleh tikaf dalam tu. Tapi dia punya kontra dia pula adalah, orang yang tak ada, orang yang berhadap besar tak bolehlah duduk dalam dia kan. Jadi dia adalah kat situ, ikutlah. Jadi macam mana kita nak kira dia sebagai masjid ataupun tidak, tengok wakaf ataupun tidak untuk solat. Wakaf untuk solat, wakaf untuk solat tu dipanggil masjid. Ya, yeah. Macam mana? Okey, macam ni. Solat yang boleh i'tikaf, okay. Boleh i'tikaf tu dia lebih lagi. Kalau boleh i'tikaf, confirm masjid. Kalau boleh i'tikaf, confirm masjid. Tapi bukan semua masjid boleh i'tikaf. Betul? Sebab pandangan kuat mengatakan boleh i'tikaf itu jika dipanggil sempurna kemasjidannya, dipanggil kamalul masjidiyah dalam kitab. Sempurna kemasjidannya. Sempurna kemasjidan ni macam mana? Contohnya macam surau yang tidak didirikan solat lima waktu, tidak didirikan solat Jumaat dan sebagainya, tetapi diwakafkan. Cuma tak didirikan solat lima waktu, tak didirikan pula solat Jumaat dan sebagainya. Yang itu yang dia tak sempurna kemasjidannya. Okey. Bab solat Jumaat ataupun tidak tu masih lagi ada berbeza-beza pandangan dan sebagainya. Sebabnya begini, sebab bila orang i'tikaf, kalau tak ada sembahyang Jumaat, dia terpaksa keluar untuk pergi sembahyang Jumaat. Jadi bila ada sembahyang Jumaat, dia tak perlu keluar. Kan? Bila dia i'tikaf, dia boleh terus duduk situ. Jadi memudahkan pula untuk dia apabila dia nak solat Jumaat. Okey. Wallahu a'lam. Ya. Yeah. Saya tak sebut dia solat Jumaat baru jadi masjid. Tapi ada masjid yang tidak ada solat, saya sebut tadi. Bukan bermakna bila ada solat tu maka jadi masjid. Dia dua benda berbeza, eh. Okey. Bila masjid, tak mesti ada solat. Tak mesti semua masjid ada solat. Ada je masjid tak ada solat langsung. Lima waktu tak ada orang solat. Ada masjid kena kunci terus. Kan? Tapi dia masih lagi masjid. Okey, dia masih lagi masjid.
Tapi ada masjid, ada tempat yang solat Jumaat tapi bukan masjid. Ada tempat bukan masjid tapi solat Jumaat. Jadi solat Jumaat ataupun solat lima waktu tidak menentukan sesuatu tempat itu sebagai masjid atau tidak. Begitu juga sebaliknya. Kalau masjid belum tentu mesti sembahyang Jumaat. Zaman Nabi SAW yang buat solat Jumaat hanya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi je kan, satu tempat je sembahyang Jumaat. Lain daripada Masjid Nabawi mana ada sembahyang Jumaat. Tapi masjid banyak dah zaman Nabi SAW, banyak. Masjid yang pertama dibina Masjid Quba. Sebelum Masjid Nabawi ada dah ada Masjid Quba dah. Kan? Jadi banyak masjid-masjid yang ada pada zaman Nabi SAW. Tapi sembahyang Jumaat cuma satu. Jadi yang masjid-masjid lain semua tutup. Hanya sembahyang Jumaat hanya di Masjid Nabawi. Jadi sekarang ni kalau surau tu dan sebagainya, saya tak berani cakap dia masjid ke tidak. Tengok kepada status dia. Wakaf atau tidak. Itu je. Wakaf ni tak mesti orang individu tu diwakafkan. Dia boleh juga kerajaan yang mewakafkan dan sebagainya. Bergantung lah tengok dia punya peraturan-peraturan yang ada dalam negara tu. Jadi kalau dah ada peraturan-peraturan tu, kata okey, dia dah digazetkan. Ini memang tempat sembahyang untuk orang Islam. Memang tak boleh buat benda lain. Kita tak boleh jadikan dia sekolah, kita tak boleh jadikan universiti, kita tak boleh buat apa, tak boleh jadi tempat permainan. Dia memang tempat sembahyang. Walaupun nama dia surau, dia adalah masjid. Kan? Dia tak kira sembahyang Jumaat ataupun tidak. Lama je. Okay? Sembahyang Jumaat itu yang dipanggil sebagai jami'. Jami' yang menghimpunkan. Kan? Itu jami' itu sembahyang Jumaat. Ada sembahyang Jumaat. Dia menghimpunkan surau-surau yang kecil-kecil, masjid-masjid yang kecil lah. Zaman Nabi SAW, masjid-masjid. Dia tak panggil surau kan? Surau ni tempat kita, panggil surau. Jadi masjid-masjid yang kecil-kecil ni semua ditutup, himpunkan dekat sembahyang Jumaat, dekat satu jami'. Itu sebab dipanggilnya jami'. Jadi jami' ni biasanya masjid dia besar lah. Yang lain tu kecil-kecil. Jadi yang kecil-kecil tu dipanggil surau tempat kita. Jadi tengok kalau surau tu macam surau shopping complex dan sebagainya tu, tengok juga boleh ke tidak itikaf. Biasanya tidak lah. Tapi surau-surau yang kat taman-taman perumahan dan sebagainya, biasanya masjid. Yang kat kampung-kampung kan, walaupun orang panggil surau tapi hukumnya masjid. Kan? Ya. Yeah. Macam saya sebut, tengok. Saya tak tahu PKNS ke apa ke, kita kena tengok kepada status dia. Status dia tu kena cek pada pentadbiran dia. Kan? Jadi bukan bukan kita yang menentukan sebenarnya. Dia tengok diwakafkan untuk solat ataupun tidak. Once dia dah wakafkan untuk solat, maka dia masjid. Okey. Tak kira lah walaupun dalam shopping complex sekalipun. Kalau dalam shopping complex, pemilik tu kata saya wakafkan tempat ni untuk solat. Kan? Dah diwakafkan dah buat solat atau dia boleh buat sembahyang Jumaat ke apa benda pun tak kisahlah. So dia jadi masjid walaupun dekat shopping complex. Ada je masjid dekat shopping complex. Kan? Dekat Johor apa nama masjid? Dekat shopping complex tu. Masjid An-Nur. Masjid An-Nur dekat shopping complex. Kan? Dia masjid. Kan? Dia digazet sebagai masjid. Tapi dekat shopping complex. Jadi tak apalah. Itu masjid lah tu. Kan? Jelas eh? Okay. Terus yang ke 6. Wa qira'atul Qur'ani biqasdil Qur'an ataupun biqasdil qira'ah, sebagian sebut gitu. Kan? Membaca Al-Quran dengan tujuan membacanya. Kan? Kalau saya baca dalam kitab bahasa Arab yang saya ada, dia tak sebut biqasdil Qur'an pun, dia sebut qira'atul Qur'an sahaja terus. Membaca Al-Quran. Tapi kita fahamlah kat situ, qira'atul Quran, membaca Al-Quran dengan tujuan untuk bacaan Al-Quran itu sendiri. Maksudnya dengan tujuan ia adalah ayat Quran yang dibaca, kan? Bukan sebab nak apa, mengambil berkat. Sebab contohnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan ambil berkat. Walaupun dia adalah ayat Quran, tapi tujuan kita baca bukan baca dengan sebab itu adalah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Kan? Kita tak ada niat macam tu.
Kalau kita niat itu adalah ayat pertama surah Fatihah, aku memang sedang membaca ayat pertama daripada surah Fatihah. Jadi kalau tengah hada besar, haram baca. Walaupun bismillahirrahmanirrahim. Kan? Tapi kalau tujuannya bukan untuk ayat pertama surah Al-Fatihah tu, bukan baca sebiji-sebiji ayat pertama surah Al-Fatihah, lepas tu ayat kedua, ayat ketiga. So baca ayat pertama tu, ataupun ayat kedua, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alamin, sekali. Contohnya kan? Kalau dia niatkan itu adalah bacaan daripada surah Al-Fatihah, maka haram. Kalau dia niatkan untuk keberkatan, itu tak ada masalah. Kan? Ataupun dia baca untuk perlindungan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya kan? Ataupun dia baca ketika naik kenderaan. Dia baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bukan tujuan dia untuk membaca Quran, tetapi tujuannya adalah untuk mengambil keberkatan naik kenderaan, bacalah zikir tersebut. Kan? Tak ada masalah. Jadi contoh kalau dalam maksurat, ratib kita baca tadi. Ratib kita tadi ada Fatihah, ada ayat kursi, ada surah tiga kul dan sebagainya yang dibaca. Dibaca pula dengan niat memang itu adalah ayat Quran. Dan memang baca Quran. Lepas tu kita baca itu kan Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Memang kita baca Fatihah sebagai surah dalam Quran. Kan? Ataupun kita baca tiga kul contohnya kan. Memang kita tahu itu adalah ayat Quran. Memang kita niat baca itu memang niat baca Al-Quran. Maka haram kepada orang yang berhadap besar. Sebab memang tujuan dia adalah untuk baca Quran. Walaupun tiga kul. Kan? Tapi kalau tujuan dia untuk berlindung daripada syaitan yang direjam. A'udzubillah, kul a'udzu birabbin nas. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Aku berlindung dengan Tuhan manusia daripada keburukan syaitan, jin dan sebagainya contohnya kan. Bukan tujuan dia adalah ayat Quran itu sendiri. Jangan tak ada masalah. Okay? Contoh lagi, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu ayat Quran tu. Tapi dia baca untuk berlindung daripada syaitan. Supaya syaitan tak kacau dia. Jadi dia baca. Bukan ayat tu sendiri tujuan dia. Tapi tujuan dia adalah Tuhan, aku berlindung dengan engkau daripada bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung dengan engkau daripada mereka datang. Hanya perlindungan pada Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Walaupun tengah ada besar. Kan? Jadi kena cek. Kita baca tu bagaimana. Kalau dengan tujuan ayat Quran, maka hukum dia haram. Tengok, kalau tujuan tidur tu, kalau kita baca tu baca ayat Quran, memang baca contohnya surah Al-Mulk contohnya. Memang kita baca tu Quran, memang nak baca Quran. Sebelum tidur, sebagai zikir sebelum tidur, haram hukum dia. Sebab dia punya niat tu sebenarnya adalah Al-Quran. Memang Quran. Itu dia sebagai biqasdil Quran, dengan tujuan Al-Quran. Tujuan niat membaca rasanya kan, membaca Al-Quran. Maka hukum dia haram. Walaupun ada dua tujuan serentak. Kalau ada saja tujuan membaca surah Al-Quran atau membaca ayat Al-Quran, maka hukum dia haram. Contoh hatta kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim dia nak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada dua tujuan. Satu dia sebagai ayat surah Fatihah, satu lagi sebab dia nak minum. Dia jadi haram. Sebab dia ada tujuan baca surah Al-Fatihah. Tapi kalau tujuan dia semata-mata memang sebab nak minum, maka aku pun sebut nama Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Supaya syaitan tak minum sekali dengan aku, contohnya. Maka aku baca bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tak ada masalah. Jadi ni, ya, tapi ni untuk hadah besar. Hadah kecil tak apa. Kan, ada kecil cuma 4 je tak boleh. Tadi kita sebut, ini untuk hadas besar. Kan, orang yang junub, orang yang haid, orang nifas. Jadi junub, haid, nifas. Tadi kita sebut tadi junub ada 6, haid 6-6 ni ada. Ya, 6-6 ni ada. So, yang banyak sekali persoalan juga ditanya oleh orang perempuan yang haid. Yang paling selalu sekali. Sebab dia haidnya panjang kan. Orang lelaki junub mungkin sekejap saja. Orang perempuan haidnya sampai 2 minggu contohnya. Kalau kena sampai 2 minggu tu. So 2 minggu tu tak boleh baca Quran. Ya, tak boleh baca.
Sama. Tak, saya baru je nak sebut tu sebenarnya. Walaupun untuk mengajar dan walaupun untuk menghafal Al-Quran bagi orang yang menghafizah, walaupun untuk mengulangi Quran, hukumnya haram, berdosa. Jadi okey, ustaz ni karang sangat, ustaz keras sangat. Tak, saya bukan pandangan saya, saya cuma bawa pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Saya bukan saya yang keras. Ya? Kita ambil, kita kata saya bawa apa yang disebut oleh para ulama. Okey. Imam An-Nawawi sebut tentang menghafal Quran. Sebab saya biasa dengar ni orang-orang sekarang ni, dia kata, "Oh, ni hafal Quran tak apa. Untuk hafizah tak apa," kata. Lagi-lagi ni mufti-mufti kat Instagram, kat Facebook ni. Yang mula-mula kata tak apa, tak apa. Tak. Imam An-Nawawi dah bahaskan benda ni secara tuntas dalam kitab Majmu' contohnya. Imam An-Nawawi cerita betul-betul secara jelas. Dia sebut tentang orang yang hafal Quran ni. Dia kata jika dikatakan untuk orang yang menghafal Al-Quran supaya menjaga Al-Qurannya, bagaimana? Dia kata satu haid itu tidak lama, paling panjang pun 2 minggu. Dia takkan jadi sampai 2 bulan, 3 bulan yang menyebabkan dia lupa ayat Quran tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia cakap kenapa masih lagi haram? Sebab dia kata menghafal itu bukan hanya semata-mata dengan membaca. Kan? Menghafal boleh saja dengan mendengar, dengan melihat dan juga melalukan di dalam hati. Boleh saja. Yang penting tak disebut. Suara itu tak dikeluarkan. Hatta kalau lidah bergerak tapi tak keluar apa-apa, tentu je kan? Boleh. Itu tak dikira sebagai membaca. Yang haram itu adalah apabila dibaca. Kan? Ha, baca tu maknanya keluar sekali ni. Sebutan tu. Keluar sebutan baru dikira sebagai baca. Kalau macam ni je, walaupun dalam bahasa Melayu sebut baca juga. Kan? Dalam bahasa Melayu. Buat apa tu? Baca buku. Kan? Ha, kita panggil baca juga ni kan? Itu tak termasuk. Itu tak dikira sebagai baca dalam bahasa Arab. Kan? Baca dalam bahasa Arab ni maksudnya disebutkan. Disebutkan sekali ya. Talaffuz tu mesti ada. So yang haram itu adalah bila dilafazkan. Ha, jadi kalau dia contohnya pegang dia punya apps Quran dia, dia pun tengok lah ayat tu kan. Nak menghafal, ulang hafalan dia. Boleh, tak ada masalah. Okey, ataupun dengar. Kan, zaman sekarang lagi senang dengar. Imam zaman Imam Nawawi, mana ada lagi benda-benda ni boleh dengar. Dengar kena orang lain baca kan? Tolong baca, aku nak dengar supaya aku tak hilang hafalan. Itu je cara dia. Zaman sekarang, ya Allah punya senang, dia boleh pilih lagi siapa dia nak baca. Kan? Orang Malaysia ke, orang India ke, orang Afrika ke, semua ada. Kan? Boleh baca. So, lagilah. Maknanya zaman sekarang ni, kita tak perlu untuk bagi alasan, oh, tak apalah orang hafizah Quran, tak apalah kot. Kan? Ambillah. Okay. Saya tak nafi, memang ada mazhab yang mengatakan boleh. Tapi kita cerita ni jumhur. Dan memang mazhab Syafi'i memang tak boleh. Memang haram. Jumhur mengatakan haram. Kan? Okay, bila jumhur kata haram, ada pandangan yang kata boleh. Kita kenapa kita nak ambil pandangan yang kata boleh? Itu kena tanya balik diri kita. Adakah sebab memang kita ni memang kaki baca Quran sangat-sangat sampai kalau tanpa Quran maka akan gelap gelitalah duniaku. Kan? Tak. Kan? Waktu lain boleh pula. Ada yang kata, ustaz, masalahnya ustaz minggu lagi 3 hari nak exam. Yelah, kau waktu period pun kau nak menghafal, itu masalahnya. Yang sebelum daripada tu tak nak. Jadi tiba-tiba waktu period, tak apa kot, orang hafal Quran tak apa. Tak kena sebenarnya. Okay, jadi ambil benda ni, termasuklah ustazah yang mengajar. Ustazah yang mengajar pun tak boleh baca Quran. Jadi caranya macam mana? Dia tegur je lah. Bila kalau salah, tebalkan tu. Ha, nipiskan sikit. Ha, yang tu tak boleh panjang. Ha, contoh, boleh je ngajar. Kan? Tak payahlah baca. Dia sekadar sebut gitu je lah orang tu baca kan. Baca salah kan. Ha, betulkan lah. Betulkan. Ha, tebalkan sikit tu. Ha, tu nipis. Ha, tu. Ha, macam mana? Macam mana huruf ain macam mana? Kan? Tak apa. Kan? Jadi, yang itu boleh. Maknanya dia boleh terus mengajar. Bukan tak boleh. Yang tak boleh cuma dia baca. Baca tu yang tak boleh.
Bukan. Kita dah jelas tadi kan, maknanya kalau ada huruf lebih daripada Quran pun dah dikira sebagai mushaf. Apatah lagi yang dalam handphone ni, berlambak-lambak yang bukan Quran daripada Quran. Jadi memang confirm dia bukan mushaf. Jadi dia tak dikira sebagai mushaf, tak ada masalah. So yang ni kalau kita pegang screen dan sebagainya tu, tu bukan Quran. Walaupun tak ada wudu, boleh pegang. Sebab ni bukan mushaf. Ini tak dikira sebagai mushaf. Kekurangan pegang ni apa dia? Kita tak dapat pahala pegang mushaf. Pasal pegang mushaf ni ada pahala. Mengangkat Quran tu ada pahala, mengangkat Quran tu ada pahala. Jadi kalau kita pegang ni, dia tak ada pahala pegang ni. Jadi lebih baik pegang mushaf daripada pegang yang ni. Tapi yang ini ni bila kita buat, contoh bila tak ada wuduk dan nak ambil wuduk tak boleh. Kan? Pakailah ni. Ataupun nak pegang Quran tu mungkin agak sukar sebab ada contohnya apa, dia seorang ibu dengan anak contohnya, nanti anak dikacau, anak dikoyakkan Quran ke apa ke. So pegang ni. Contohnya. So benda ni memudahkan. Tapi rugilah kalau mushaf ada saja nak pegang ni juga. Ini rugi. Kan? Contoh bila kita dekat masjid kan, dalam masjid Quran banyak. Kat tepi semua Quran kan. Kita boleh ambil mushaf tu, tapi kita sengaja baca kat sini juga. Kita rugi. Rugi sebab kita tak dapat pahala pegang mushaf. Kita ada wuduk sebab kita dalam masjid, memang sembahyang pun mesti ada wuduk. Apalah salahnya pergilah ambil mushaf. Kan? Peganglah mushaf, lebih baik. Okey. Tu wuduk, tak ada wuduk tak boleh pegang mushaf. Tapi pegang handphone boleh. Okey. Habis dah masa dah ni, 10:30 dah. Tak apa, yang bawah tu pendek je, senang. Haram dengan sebab haid 10 perkara, 6 perkara kita dah baca. So yang ketujuh adalah puasa. Puasa haram kecuali sudah terputus darah. Sudah, maknanya darah dah berhenti. Darah dah berhenti. Hanya puasa ni kecuali bila darah dah berhenti. Yang tadi-tadi ni solat, tawaf semua, walaupun darah berhenti tak boleh lagi ya. Dia mesti mandi. Selagi mana belum mandi tak boleh solat, tak boleh solat. Walaupun darah dah berhenti. So puasa boleh kalau darah dah berhenti. Walaupun belum mandi. Okey, contohnya darah dah berhenti waktu malam. Dia dah berniat, dia belum mandi lagi. Dia boleh puasa siangnya walaupun belum mandi. Yang ketujuh, menceraikan isteri. Yang ini maksudnya haram itu ke atas suaminya. Kan? Ke atas suaminya. Sebab sebahagian daripada para ulama, mereka membezakan antara haram itu haram atas laki, haram atas perempuan, haram atas kedua-duanya. Jadi dekat sini haram itu atas suaminya lah, menceraikan isteri. Dan dalam haid, sebab apa menceraikan isteri dalam haid jadi hukum dia haram? Sebab dia akan memanjangkan tempoh iddah. Kan? Cuma dia ada juga pengecualian dekat sini. Pengecualian dia adalah kecuali dalam talak khuluq, diminta oleh isteri tu. Kan? Isteri tu yang minta. Jadi kalau isteri tu yang minta tak ada masalah, sebab memang dia yang minta. Bukan suami yang menzalimi isteri. Isteri tu minta, dia bayar. Kan? Dia bayar, dia kata I bagi you 100,000, you ceraikan I. Contohnya. Kan? Jadi panggil khuluq. Khuluq. Jadi khuluq, walaupun haid tak ada masalah sebab memang diminta oleh isteri tu. Ini bukan suami tu yang menzalimi si isteri. Okay. Yang ke 9. Yang ke 9 tu kita dah sebut tadi. Al-mururu fil masjidi in khafat talwithah. Berjalan di dalam masjid jika risau mengotorkan masjid. Yang ke 10 dipanggil al-istimta'u bima baina surrati war rukbah, bercumbuan dengan sesuatu di antara pusat dan lutut. Okey. Maknanya dengan syahwat kan, antara suami dan isteri, antara pusat dengan lutut, hukum dia haram ketika dalam ketika isteri itu masih lagi dalam haid. Okey.
Yang ni haram atas kedua-duanya, ke pasangan tu lah, pasangan tu. Ha, antara pusat dengan lutut ni, pusat dan lutut isteri lah. Ha, pusat dan lutut isteri. Ha. Yang boleh apabila terputus, apabila darah dah berhenti tapi belum mandi, adalah puasa dan menceraikan isteri tadi. Puasa dan menceraikan isteri. Kalau darah dah berhenti walaupun belum mandi, dia dah boleh dah. Menceraikan isteri pun sama juga, sebab bila darah dah berhenti walaupun dia belum mandi, tapi dah tak ada masalah dari segi iddah makin panjang tu, sebab memang dah berhenti darah dah. Ha, tinggal mandi ataupun tidak tu dia tak memberikan kesan. Ha, tapi yang lain tu termasuk, walaupun darah dah berhenti, selagi mana belum mandi maka hukum dia haram. Ha? Dan ada lagi disebutkan dalam syarah, sebutkan tambah lagi, antara yang diharamkan adalah bersuci dengan niat ibadah itu sendiri, iaitu contohnya wuduk. Hari itu kita dah sebutkan wuduk ketika haid hukum dia haram, kalau dengan niat wuduk itu sendiri kan, hukum dia haram. Wallahu'alam. Itu berkaitan dengan pembatal wuduk dan juga perkara-perkara yang diharamkan ketika wuduk. Kita baca dua je hari ini, dua pasal. Wallahu'alam. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung bab tayammum, insyaAllah. Soalan, ada soalan melalui WhatsApp yang diminta untuk saya, kata minta tanyakan pada saya. Masa kelas 2 minggu lepas, ustaz ada bagi tahu bahawa dagu adalah bukan aurat. Kita tutup semasa solat, nak elak tertarik dan nampak leher. Tapi saya baca ikut Imam Syafi'i, dagu juga adalah aurat. Aurat perempuan semua kecuali tangan dan muka, tak termasuk dagu. Boleh tolong. Saya nak minta dekat mana yang sebut dalam mazhab Syafi'i itu kata gitu. Sebab yang saya sebut tu berdasarkan pada mazhab Syafi'i. Iaitu dagu wanita bukan aurat. Dagu bukan aurat. Dan itu dalam mazhab Syafi'i. Ha, jadi kalau disebut dalam mazhab Syafi'i kata dagu adalah aurat, saya minta tolong tunjukkan kitab mana. Sebab kita kalau nak sebut mazhab Syafi'i ni, kita kena tahu kitab mana. Kalau sekadar buku yang kita baca kat pasaran apa semua tu, walaupun dia kata di mazhab Syafi'i, belum tentu di mazhab Syafi'i. Yang saya sebut ni berdasarkan pada apa yang ada dalam kitab, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i yang muktabar. Jadi memang, dan apa yang kita belajar daripada para masyayikh menyebutkan yang ini bukan aurat bagi orang perempuan. Dia tak wajib tutup ni. Dagu ni apa dia? Dagu ni. Yang ada dua tulang ni. Kan? Dua tulang kan. Bercantum kat sini. Kita macam ni kan. Ha ni. So ini ni dia panggil dagu. So dagu ni dia bukan aurat bagi orang perempuan, kecuali pandangan mazhab Syafi'i, yang pandangan yang kuat yang mengatakan seluruh tubuh badan adalah aurat. Itu cerita lainlah. Itu tak kira dagu. Itu hidung pun aurat. Dahi pun aurat. Kan? Yang orang pakai nikop separuh tu, itu masih buka aurat lagi kalau ikut pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i tu. Pandangan yang mengatakan aurat seluruh tubuh badan tanpa kecuali. Ha, itu cerita lain lah. Itu tak payahlah bahas pasal dagu kan. Sebab memang seluruh tubuh badan. Ini kita cerita pandangan dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan muka dan tangan bukan aurat. Tangan ni pun saya pernah dengar juga, ada ustazah yang pandai cakap. Dia kata, cuba baca dalam kitab, sebut apa? Aurat kecuali muka dan tapak tangan. Ha, tapak tangan. Yang ini aurat, dia kata. Ha, itu pun pandai-pandai juga tu. Kan? Sebab dia baca kitab bahasa Melayu lah tu. Dia kata tapak. Dia kata, tapak ni ni. Ini bukan tapak. Kata. Sebab dalam bahasa Arab, bila sebut iat, sebenarnya yang ini. Ini. Tapi yang ini tak ada dalam bahasa Melayu. Betul tak? Dalam bahasa Melayu tak ada ni. Tangan lah. Okay. Tangan itu dengan erti kata daripada ni, daripada wrist ni. Kan? Ini juga ada tulang kan? Okay, so daripada tulang ni. Ha, yang inilah.
Ya, yang ini ke atas ni, ini bukan aurat. Yang ini ke bawah, aurat. Ha, jadi kalau perempuan jangan pakai tangan macam tu je. Jadi, ha, macam ni contohnya kan. Ini aurat ni. Haram buka. Okey. Bagi orang perempuan. So dia kena tutup sini. Ha, jadi tutup auratlah ni. Ya. Walaupun nampak belah sini ni. Okey, yang ini ni ini dengan ini sekali. Ya. Ha, itu maksud kafain, maksudnya dua-dua ni. Bukan yang ini saja, yang ini kena tutup. Kan? Ha, jadi itu pun ada ustazah yang cakap ni. Saya sebut ni. Saya kata ya Allah, apa pula lah. Ha, jadi dia pakai, dia kata jari tak apa, dia kata jari tak apa, yang ni kena tutup. So dia pakai handsock tu yang sampai sini, yang sini tutup. Tak apa nak tutup dari sini kalau pakai handsock pun. Tapi masalahnya janganlah wajibkan orang. Kan? Ha, janganlah kata yang ni aurat, tak boleh. Okey, di sini. Satu lagi soalan. Ambil wuduk, lepas tu lap muka dengan tisu. Ada kesan bedak pada tisu. Bedak compact biasa. Adakah tak sah wuduk kalau masih ada bedak pada muka? Jawapannya, sebenarnya kita dah sebutkan hari tu tentang air yang ada pada kulit ni. Kita kata air mesti kena pada kulit kan? Air mesti kena, tak ada lapik. Tak ada satu yang menghalang air daripada kena kulit. So kalaulah bedak itu menghalang air daripada kena kulit, then tak sahlah wuduknya. Cuma dia kena tengok balik. Sebab dia dah lap contohnya. Dia dah lap. Lepas tu dia ambil semayang. Memang tak ada apa-apa. Sekali lepas daripada ambil semayang tu, dia pegang, dia ambil lagi tisu, ada pula. So yang ada pula tu, adakah dia kesan daripada yang dah berpindah contohnya? Kalau contohnya bedak itu berpindah daripada atas ke bawah, atas ni dah kena air, bawah pun dah kena air, maka wuduk dia sah. Jadi macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu? Sebab sekarang ni dia tak pasti kena ataupun tidak. Jadi diulang balik wuduk dia. Kan? Sehinggalah dia pasti kata air dah kena secara yakin, kena pada kulit dia. Ha. Jadi yang kita sebut tadi tu mungkin sebab dia lap tu tak betul lah. Kan? Dia cara dia bersihkan make up dia tu dengan kurang teliti. Ha, tetapi lah secara umumnya bedak yang biasa ni kena air pun boleh tanggal kalau bedak tu biasa. Kan? Tapi kalau bedak tu tebal ataupun daripada kalau dia letak sekali dengan foundation ni apa semua, memang confirm lah air tak menanggalkan. Foundation memang nak tak nak memang kenalah dibersihkan betul-betul. Ha, jadi kena tengok. Tapi soalan dia tadi, dia kata bedak biasa. Ha, so kalau bedak biasa, biasanya air boleh tanggalkan kalau dilap dengan betul. Kan? Ha, jadi kena check balik. Wallahu'alam. Okay, wallahu'alam. Cukup setakat itu insyaAllah untuk malam ni. Sebab kita, masa kita dah ni pun, insyaAllah minggu depan kuliah macam biasa pada 9 hari bulan. Nah, kita teruskan macam biasa insyaAllah, dan kita akan sambung insyaAllah minggu depan mula dengan bab tayammum insyaAllah. Wallahu'alam. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim li warakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na ma'alamtana, Rabbi alimna ladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana, wa qarabati lana fi dinina wa likudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhu lima tartadi qawla wa fi'lan karama. وارزقنا كل حلال دائما واخلاء اتقيا علماء نظر بالخير ونكف كل شر ربنا وصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسول من واغفر واستر انت اكرم من ستر صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الحمد لله رب العالمين.